Komponen sistem starter terdiri dari kunci kontak, saklar netral, motor starter, jaringan kabel, baterai, dan solenoid. Solenoid atau magnetic switch berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke motor starter dan memajukan gigi pinion. Terminal 30 berfungsi sebagai dudukan kabel positif baterai. Plat kontak berfungsi untuk menyalurkan arus dari terminal 30 ke terminal C. HC kependekan dari hole in coil. Kumparan hole in coil berfungsi untuk menahan plunger agar posisi plat kontak tetap menempel pada terminal 30 dan terminal C. PC kependekan dari pull in coil. Kumparan pull in coil berfungsi untuk menarik plunger pada saat kunci kontak posisi ST. Terminal C berfungsi sebagai tempat dudukan terminal kumparan medan. Terminal 50 terhubung dengan terminal ST pada kunci kontak. Plunger berfungsi untuk menerima gaya elektromagnetik dari kumparan pull-in coil dan hole-in coil sehingga dapat bergerak untuk mendorong pinion ke depan. Selain itu, plunger juga berfungsi untuk menggerakkan plat kontak sehingga dapat menempel antara terminal 30 dan terminal C. Prinsip kerja solenoid. Pada saat kunci kontak diputar ke posisi ST, arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak. Kemudian ke terminal 50 dan mengalir ke pull-in coil dan hole-in coil. Arus yang ke pull-in coil diteruskan ke terminal C. Sedangkan arus yang masuk ke hole-in coil diteruskan ke massa. Aliran arus ke pull-in coil dan ke hole-in coil menyebabkan terjadinya medan magnet, sehingga plunger akan bergeser ke kiri. Plat kontak akan terhubung dengan terminal 30 dan terminal C, sehingga arus yang besar dari baterai akan mengalir ke terminal 30, ke plat kontak, ke terminal C, dan diteruskan ke kumparan medan. Pada saat ini, arus yang masuk ke pull-in coil akan hilang, sedangkan arus yang ke hole-in coil tetap mengalir untuk mempertahankan posisi plunger. Jika kunci kontak dilepas dan kembali ke posisi IG, maka arus yang ke terminal 50 akan terputus. Sehingga arus yang ke hole-in coil juga akan hilang. Karena plat kontak masih menempel ke terminal 30 dan ke terminal C, maka arus dari terminal C akan mengalir ke pull-in coil, kemudian ke hole-in coil dengan arah yang berlawanan dengan arus yang mengalir ke pull-in coil. Hal ini menyebabkan terjadinya demagnetisasi, sehingga medan magnet yang dihasilkan pull-in coil dan hole-in coil saling menetralisir. Akibatnya adalah
Plunger dapat kembali ke posisi semula karena didorong oleh pegas pengembali. Setelah plat kontak lepas dari terminal 30 dan terminal C, maka arus yang ke pull-in coil dan ke hold-in coil juga hilang. Kumparan medan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Gigi reduksi pada motor starter bertujuan untuk menurunkan putaran motor dan sekaligus meningkatkan momen putar motor tersebut. Gigi pinion berfungsi untuk meneruskan putaran dari poros kopling starter ke roda gila atau flywheel. Kopling starter hanya dapat berputar pada satu arah saja. Pada saat motor starter berputar, gaya putar poros motor starter dapat disalurkan ke flywheel sehingga poros engkol dapat berputar. Tetapi, pada saat mesin sudah hidup, mesin tidak dapat memutarkan motor starter. Kopling starter akan membebaskan putaran dari flywheel ke motor starter. Solenoid atau magnetic switch berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke motor starter dan memajukan gigi pinion. Plunger berfungsi untuk menerima gaya elektromagnetik dari kumparan pull-in coil dan hold-in coil sehingga dapat bergerak untuk mendorong pinion ke depan. Selain itu, plunger juga berfungsi untuk menggerakkan plat kontak sehingga dapat menempel antara terminal 30 dan terminal C. Plat kontak berfungsi untuk menyalurkan arus dari terminal 30 ke terminal C. Pemegang sikat berfungsi untuk tempat dudukan dan menahan sikat agar posisinya tidak berubah akibat gesekan dengan komutator. Pegas sikat berfungsi untuk menjaga agar sikat selalu menempel ke komutator dengan baik. Sikat positif berfungsi untuk mengalirkan arus dari kumparan medan ke komutator. Sikat negatif berfungsi untuk mengalirkan arus dari komutator ke massa. Kumparan armatur berfungsi untuk menghasilkan medan magnet pada armatur sehingga poros armatur dapat berputar. Kumparan medan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Sikat positif berfungsi untuk mengalirkan arus dari kumparan medan ke komutator pada armatur. Inti kutub berfungsi untuk menguatkan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Terminal kumparan medan berfungsi untuk mengalirkan arus dari terminal C solenoid ke kumparan medan. Pemegang sikat berfungsi untuk tempat dudukan dan menahan sikat agar posisinya tidak berubah akibat gesekan dengan komutator. Sikat positif berfungsi untuk mengalirkan arus dari kumparan medan ke komutator. Sikat negatif berfungsi untuk mengalirkan arus dari komutator ke massa. Kumparan armatur berfungsi untuk menghasilkan medan magnet pada armatur sehingga poros armatur dapat berputar. Poros armatur berfungsi untuk dudukan semua komponen armatur dan sebagai penyalur momen dari armatur ke kopling starter. Gigi armatur berfungsi untuk meneruskan putaran atau momen dari poros armatur ke roda gigi reduksi. Komutator akan mengubah arah arus pada penghantar dengan cepat
sehingga penghantar tersebut dapat berputar. Rumah kopling yang terhubung dengan armatur berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari armatur ke roller pada saat roller terjepit. Pegas berfungsi untuk mendorong roller agar posisinya terjepit kuat saat starter bekerja memutarkan mesin. Inner race berfungsi untuk meneruskan putaran dari roller pada saat terjepit ke gigi pinion. Gigi pinion berfungsi untuk meneruskan putaran dari poros kopling starter ke roda gila atau flywheel. Bagaimanakah kopling starter bekerja? Marilah kita perhatikan animasi berikut ini. Kita perhatikan pada saat starter dihidupkan. Pada saat starter dihidupkan, rumah kopling berputar karena diputarkan oleh poros armatur. Roller posisinya terjepit di antara rumah kopling dan inner race. Inner race ikut berputar bersama-sama dengan roller yang terjepit di antara rumah kopling dan inner race. Pinion berputar bersama-sama dengan inner race. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pada saat mesin sudah hidup. Rumah kopling tidak ikut berputar pada saat pinion diputarkan oleh mesin. Hal ini terjadi karena roller posisinya tidak terjepit sehingga putaran pinion tidak bisa diteruskan ke rumah kopling melalui roller. Roller terdorong oleh pinion yang berputar sehingga posisi roller berada pada daerah yang longgar dan tidak terjepit. Saat mesin sudah hidup, pinion diputarkan oleh roda gila. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pada saat di start, motor starter dapat memutarkan flywheel. Sedangkan pada saat mesin sudah hidup, mesin atau flywheel tidak bisa memutarkan motor starter. Motor starter tidak bisa diputarkan oleh flywheel untuk mengamankan komponen-komponen motor starter. Kunci kontak berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem starter. Terminal B dihubungkan dengan terminal positif baterai melalui sikring sebagai sumber arus pada kunci kontak. Terminal ACC dihubungkan ke sistem-sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris. Terminal ST dihubungkan dengan terminal 50 pada solenoid di motor starter. Terminal IG dihubungkan dengan sistem pengapian dan sistem-sistem lainnya yang harus aktif melalui kunci kontak. Kunci kontak berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem starter. Kunci kontak berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem starter. Thank you.
Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik pada sistem starter. Motor starter berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi putar untuk memutarkan mesin.